Maaf, Pak. Kona mau ke rumah temen dulu. Papa duluan aja ya. Nggak bisa. Udah, hati-hati ya, Pak. I love you, Pak. Kona! Mirip banget sama malu. Apalagi? Udah ya? Udah, Kak. Udah lengkap kok. Wow, bagus bener ini boneka ya. Menurut kamu bagusan yang mana? Ini apa itu? Ternyata apa yang gue takutin selama ini bener. Gak seharusnya gue ngejar-ngejar si Dinda terus. Harusnya gue tahu diri, gue gak seganteng dan sepinter si Dot. Sejujurnya gue baru pertama kali jatuh cinta. Pertama kali juga ngerasain sakit hati. Iya, makasih Dot. Lu udah kasih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan gue selama ini. Makasih juga Dinda. Kamu juga udah bantu aku jadi lebih sadar bahwa aku bukan orang yang sempurna. Iya ilah, gue malah puisi. Yang sabar ya nak. Itulah kenapa gue gak mau kenal sama cewek. Pak, Ma, maafin Kona ya. Kayaknya Kona mau sekolah di Jakarta aja deh. Kona juga kangen sama nenek. Terus kata nenek sekolah di sana lebih enak. Ada SMK muridnya cowok semua. Oh iya, bilangin sama teman-teman Kona ya. Terutama geng Porji. Iya. Maafin Kona gak sempet pamit gitu. Gua bakal cari lu sampai ketemu nak. Dot, Yot, merapat, gua mau ngomong. Kabar buruk guys, si Kona berhenti dari sekolah. Apa? Anjir, biasa aja anjir. Lu bercanda kan? Gua serius, gua dapat surat ini dari bokapnya. Coba-coba gua lihat. Indomie 3 kali, kerupuk 2, daging 1, basreng 7. Anjir, salah, yang ini nih. Pa, Ma, maafin Kona ya. Kayaknya Kona mau sekolah di Jakarta aja. Oh iya, bilangin juga sama teman-teman, terutama geng Porji. Iya, maafin Kona gak sempet pamit. Nah, ngepet lu nah. Lu anggap gua apa, ha? Bisa-bisanya lu gak pamit sama gua. Gua sayang sama lu, nak. Gua sahabat lu. Tenang, Dot. Kita harus cari dia, Bi. Justru itu, bapaknya gak ngasih tahu alamatnya si Kona yang sekarang. Iya, tapi penyebabnya apa si Kona bisa begini? Kita harus cari jawabannya hari ini juga, Dot. Begitu mau selesai, kita ke Jakarta cari dia. Tapi gue takut ke kota, Bi. Di sana banyak anak pang. Ya, gampang anjir. Kita bawa lem Ibon aja dari sini. Ya, lu kira mereka sendal. Jujur ya, semenjak si Kona pergi, gue gak bisa tidur, guys. Kenapa, anjir? Banyak nyamuk, ya. Lu diem-diem aja dari tadi, Yot. Berak celana lu, ya. Gue udah tahu semuanya, Bi. Kenapa si Kona pergi tinggalin kita? Hah? Serius? Yot, kenapa, Yot? Kenapa lu dari tadi gak cerita? Dia pergi karena... Ayo ceritain Yot yang sebenarnya. Dia pergi. Yot, lu gak boleh diem begini. Lu kudu cerita. Jadi, dia pergi itu... Ayo Yot, blak-blakan sama kita. Iya, ini gue dari tadi mau ngomong, Gep, dah. Ya, iya. Kemarin itu... Yesterday. Iya, gue tahu anjir. Kemarin itu yesterday. Serius, Yot. Kemarin, dia pulang naik mobil sama bokapnya. Kebetulan gue lagi beli bawang suruh emak gue. Anjir! Jadi itu penyebabnya, gara-gara emak lu. Dengerin dulu, gua ngomong, PA. Jangan nuduh emak gua. Lu diem dulu, Bi, diem dulu. Jangan dulu emosi. Jadi, kemarin siang, tepatnya pukul 1 waktu Indonesia Barat, dia diantar pulang sama bapaknya. Lalu ada gua di pasar. Mohon maaf ya sebelumnya, Dot. Bi, dia ngelihat lu berduaan sama si Adinda. Dia nangis di pojokan sambil lihat si Dinda pegang boneka yang lu beliin. Oh, iya. Oke. Tai ini sih, tai Luna. Dan di siang itu. Pop. Cukup Yot. Bi, cukup Bi. Anjing, bisa-bisanya lu pacarin adek gua. Sementara lu gak lihat perasaan si Kona. Dengerin dulu gua anjing. Bi. Keterlaluan lu Dot. Gua udah percayain lu sebagai sahabat. Gua jelasin dulu Bi. Tai lu. Buat apa lu bikin geng Porji kalau lu yang bubarin juga? Tapi 3G juga bagus kok Bi. Diam lu Yot. Lu mau gua tampol juga? Dengerin gua dulu, please dengerin. Enggak. Gua butuh si Adinda di sini. Yot, panggil si Adinda, Yot. Iya. Ada apa, Bang? Ya ampun, Kak Dot. Kenapa, Kak? Jujur kamu, ada hubungan apa sama dia? Nggak ada kok, Bang. Aku nggak ada hubungan apa-apa. Ngaku! Sumpah, Bang. Oke, pertanyaan abang satu. Jawab jujur. Benar kamu kemarin ke pasar berdua sama si Dot? Iya, aku minta antar belanja buat Mos. Oke, apa benar kamu dibeliin boneka sama dia? Ya ampun, jadi itu yang bikin abang murka?
Boneka itu dibeli Kak Dot karena suruh kasih ke sahabat aku, yaitu Dian. Kak Dot cuma nitip. Mereka berdua lagi PDKT udah hampir 1 bulan. Bentar. Yot, beliin Hansa Plus dulu Yot buat si Dot. Kembaliannya gue beliin Nutrisari jeruk ya buat si Dot, kasihan dia takut dendam. Ya, Dot, maafin gue ya. Gak ada. Pokoknya gue bikin dulu lu bonyok, baru gue maafin. Ya, coba cerita yang jelas, Dot, anjir lu. Alah, gue males, Bi. Di, serius, Ege. Jangan gede ambek, ngapa, Dot? Baru segitu doang. Sini, gue tampol, mau gak? Gue tuh udah lama, Bi, suka sama si Dian. Dari zaman gue baru masuk SMP juga, gue udah suka sama dia. Lu kenal dia di mana, anjir? Dia tuh harusnya sekelas sama kita. Tapi waktu itu dia sakit parah berbulan-bulan. Sampai akhirnya dia gak bisa lanjut sekolah. Nah, pas gue denger-denger, dia masuk sekolah lagi tuh bareng adek lu. Tapi dia tahu kalau lu suka sama dia. Ya kagak lah. Gue gak pernah ngungkapin perasaan gue ke dia. Gue orangnya tertutup. Anjir, cemen banget lu asli. Bentar. BTW dia suka gak sama lu? Jangan lu kejar-kejaran sendirian sementara dia gak peduli sama lu. Piling gue sih, dia juga suka sama gue. Karena kemarin aja pas ketemu di WC, dia kayak orang grogi gitu. Sampai gayung dia bawa ke kelas. Ya udah kalau gitu syukurlah, Dot. Gua kira lu jadian sama si Adinda, anjir. Terus gimana ini nasib si Kona PA? Jangan-jangan dia udah bentuk geng 5G di sono. Coba ditelepon lagi, aktif nggak? Kita diblokir ya, Ge. Cuma ortunya yang bisa ngehubungin. Waduh, terus gimana ini? Lu si Dot? Ya, dianya aja curigaan jadi cowok. Baru dikasih musik sedih aja langsung nangis. Ya, oke. Besok kita ke rumah si Kona. Mau ngapain, Bi? Gua mau mohon-mohon sama orang tuanya buat balikin si Kona ke Dokona School. Oke, gue setuju. Kita gak bisa terus-terusan kayak gini. Ini cuma salah paham. Tapi maaf, bukan bapak gak bisa bantu kalian. Dia cuma bilang kalau dia akan menjadi lebih baik jika sekolah di sana. Tapi pak, why do I try? Why?